determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Pernyataan Donald Trump menyatakan kalau Al-Aqsa atau Yerusalem ibu kota Israel adalah memberikan izin kepada Benjamin Netanyahu. Yang dia tidak sempurna, puncak dari gerakan Zionis Internasional adalah kembalinya Zionis Internasional ini ke Bukit Zion. Bukit yang mereka yakini akan turunnya Mesiah yang mereka tunggu-tunggu. Di bawah Bukit Zion ini adalah Lembah Jahanam. Ya, kenapa disebut Lembah Jahanam? Karena bahasa Yahudi yakin di lembah itulah mereka akan diperangi oleh umat Islam nanti. Kenapa diberi nama Lembah Jahanam? Orang-orang Yahudi yakin dengan hadis Rasulullah SAW kalau mereka nanti suatu hari akan diperangi oleh Nabi, oleh umat Islam. Gimana prosesinya? Ketika di Aleppo, kaum muslimin itu sedang akan sholat, melaksanakan sholat subuh. Wa imamukum al-mahdi, kata Rasul, dan imam kalian al-mahdi. Hinama yatasaffafu as-saffu rijal saffafil jamaah, tatkala imam mahdi meluruskan saf, fa nazala Isa bin Maryam ala janhain malakain, Isa bin Maryam turun memegang sayap dua malaikat di Aleppo, Suriah. Ya, Damaskus Timur. Ya, di tengah-tengahnya ada Ghouta, kemudian ada Damaskus. Damaskus, Ghouta, kalau tidak salah Ghouta, kemudian Aleppo sebelah sini dekat dengan Turki. Nah, di Aleppo inilah salat itu dilaksanakan. Salat subuh berjamaah. Ketika Nabi Isa turun, kata Imam Mahdi, "Tali ya Nabi Allah, salilana, mari Nabi Allah, imami kami salat." Nabi Isa menolak. "La. Taqaddam hadhihi uqimat lak." Anda ke depan, qomat ini untuk Anda. Tukramatullah ala hadhihi al-ummah. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Surat Ali Imran ayat 81-82. Itu jawabannya kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam salat. Kemudian selesai sholat, kata Nabi SAW, buka pintu masjid itu. Ketika dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70 ribu orang Yahudi dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Disitulah pertemuan Dajjal dengan Nabi Isa AS. Begitu pintu masjid dibukakan, maka harumnya tubuh Nabi Isa menghantam pasukan paling depan. Maka plak, mati itu yang barisan depan. Sisanya ini yang tadi mati karena wanginya tubuh Nabi Isa alaihissalam, mereka lari kemana-mana, lalu dikejar sama pakusukan kaum muslimin. Walau yahtabi umi wadi syajar wa hajar, walaupun bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu dan pohon berkata, ya muslim mu'min, kan dia, iya ya orang Yahudi, bodoh kan dia, kan dia. Tah, sampaian, kemana sih? Tuk, mati dia. Siapkan nanti, paling banyak membunuh Yahudi, paling besar pahalanya itu. Adapun Dajjal saat itu, dia merinding, kata Rasulullah. Mencair itu keringatnya seperti garam yang mencair. Andaikan Isa bin Maryam tidak membunuhnya, dia akan mati dengan sendirinya. Tapi Allah berkehendak dia mati di tangan Isa bin Maryam. Dari Aleppo lari ke Tel Aviv itu, ke pintu Lut. 15 km ke arah timur Tel Aviv. Disitulah Isa alaihissalam, Nabiullah, membunuh Dajjal. Menggunakan, ada yang menyebutkan menggunakan tombak, ada yang menyebutkan menggunakan pedang. Tapi yang saya baca riwayatnya itu menggunakan tombak. Ya, terus kamu yang menyebut saya Yesus Kristus, terus kamu berdusta atas nama saya. Aku tuh nggak pecak kayak kamu, kamu pecak sebelah. Terus, ya, sampai darahnya tercipat pada pasukannya. Ini prosesnya seperti itu. Nah, nanti yang sisanya itu banyak yang dibunuh di sini. Karena mereka meyakini. Karena di antara mereka ada yang menunggu di sini. Ya, ternyata adanya di Aleppo. Tidak di sini. Ya, jadi kecewalah bangsa Yahudi saat itu sehingga dikejar-kejar oleh kaum muslimin. Kapan? Kayaknya gak lama lagi deh.